Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Sering-sering gitu. Jadi kadang-kadang mereka bete gitu kan. Soalnya kan aku kalau hari-hari paling males pakai heels sebenarnya, pegal. Jadi pasti pakainya udah flats, pakai cats gitu. Ntar yang kecil, ih mama kayak anak-anak, aneh gitu. Ntar tiba-tiba bilangnya gitu, mama kayak anak-anak gitu. Mama jadi kayak gitu, biar kayak mama-mama dong gitu. Soalnya ya mungkin kali kan sekarang juga ibu-ibu semuanya juga senang pakai sneakers ya gak sih gitu. Sama-sama senang pakai t-shirt, sama-sama senang pakai jeans gitu. Jadi ya kadang-kadang suka sering banget dibilang kakak adik. Kayak anakku yang gede kalau ketemu orang suka, ya kenalin nih kakakku, beda 25 tahun lah gitu. Gaya tuh bukan dalam arti penampilan ya, tapi maksudnya aku ngerasa kalau kita bisa bersikap sebagai temen juga akan lebih menyenangkan gitu. Karena ada momen-momen dimana pendapat temen itu kayaknya lebih penting daripada apa yang diceritain orang tua. Nah, kalau kita sebagai orang tua bisa juga approach sebagai sahabat gitu, aku rasa akan lebih menyenangkan gitu. Pastinya dia juga gak suka untuk curhat sama kita.